Strek. Kita angkat. Baru pertama kali. Wih, babon. Mantap. Wih, berdaging. Itu dipanggang enak itu. Iya. Berat, ini berat nih. Bu, apa nih? Bu. Mantap, pancing Maria. Mangap. Mantap. Woi, bu buat strek, pemirsa. Strek lagi. Bu, ini strek lagi, bu. Strek. Ya. Wih, lompat-lompat ikannya. Angkat ah. Oke, teman-teman. Akhirnya pancing baronang nih bersama teman-teman sudah selesai. Ikan baronangnya sudah berhenti makan tepat di jam 6 tadi ya, jam 6 lewat 5. Oke, ini sudah jam 6 lewat 10. Dan untuk hasil box kita lihat dulu. Nah, dapatnya sudah lumayan ya, setengah box lebih. Oke. Dan punya teman saya ini Pak Ono, kita cek. Nah, mana orangnya? Orangnya enggak ada. Nah, ini dia. Ini setengah box tapi ukuran 12S. Lumayan. Tetap. Dan ini Bapak baru mancing tadi jam 3 dengan garong 12 kail ya. Ini dia tadi sekali dapat 3 4 2. Oh, mantap deh. Oke, dan Bapak bersama apa siapa, Pak? Bapak Kardi ya. Saya Fajar, Pak. Nanti kapan-kapan mabar lagi, mancing bareng lagi. Ini bersama Pak Ono. Halo Pak Ono. Halo juga. Iya, senyumnya mana? Pak Acung, iya. Ini kayaknya ketemu lagi nanti habis Lebaran, Pak. Oke, siap. Iya, kita puasa libur dulu mancingnya nih. Paling bikin konten cara merangkai, cara menangkai kail. Maskernya dibuka dulu dong, kan masuk TV. Iya. Mantap. Oke, dan ini bersama Bu Butet. Nah, baru kenal hari ini. Ya, Pak Butet jadi. Bu Butet tuh mantap nih, angler ladies. Iya. Dan ini bersama Pak Muksin. Iya, halo Pak. Tadi dapat berapa, Pak? Wah, ini. Lagi nih bagaimana ya. Mancingnya. Oh, juga. Ini. Hmm. Iya. Kalau ini apa? Ada dalamnya aja. Oh. Males udah di tadi, ini ya, udah dipak. Oh udah, wah lumayan juga, mantap. Ya, tadi juga ada ketemu Mas Ridwan sama Mas Agus. Ya, sudah pulang, itu dia. Nah, sudah pulang. Oke, tadi mancing di sini. Dan oke teman-teman, untuk liputan kegiatan mancing hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk infonya jam 6 lewat 12 dari Jumat ya, hari Jumat. Ini hari kerja, kebetulan saya libur ya, anak-anak
sekolah libur awal Ramadan seperti biasa, pas kebetulan dimulai dari hari Jumat, Jumat Sabtu Minggu, dan puasanya kayaknya di hari Minggu ya. Untuk dari pemerintah kayaknya, kalau yang Muhammadiyah kalau nggak salah di hari Sabtu ya. Nah berarti ntar malam sudah terawih. Nah kita ngikutin yang dari pemerintah aja, karena masih hari Minggu, berarti malam Minggunya terawih, makanya hari ini bisa mancing dan seru-seruan bersama teman-teman semua ya. Dan info terakhir untuk laut, masih landai ya, lampu hijau sudah menyala, cuacanya adem, dan apa lagi ya, para pemancing juga banyak yang datang ya, bergiliran. Untuk info layur ini sudah sepi dari pagi, saya coba casting tapi nggak dapet sama sekali, dan teman-teman di sini juga nggak ada yang dapet ya, sepi. Untuk potrekan juga sama zong. Nah tapi untuk baronangnya melimpah. Nah teman-teman sekarang waktunya mancing baronang di Muara Baru ya. Nah itu yang paling joss untuk ikan, jenis ikan di tanggal-tanggal ini ya. Sudah dari 3 minggu yang lalu saya coba mancing baronang tuh dapetnya banyak-banyak terus, karena lagi banyak. Oke. Umpannya kalau sudah jam-jam mau sore biasanya itu lagi gacor-gacornya, alias lagi doyan-doyannya makan ya, itu apa aja dimakan. Nah cuman di sini kita pakai bakwan ya, tepung bakwan. Ini dia templek atau empleng namanya, yang biasa buat mancing untuk ketang-ketang juga ya. Dari bakwan yang teman-teman beli mungkin di warung nasi uduk itu juga bisa, kayak bakso, sosis, nasi goreng, nasi basi, martabak ya. Nah seperti biasa yang matang bawa sini, kita yang makan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya liputannya, semoga terhibur dan bermanfaat buat teman-teman yang mau mancing kesini. Untuk info dari awal, info beli udang, toko pancing, rute, dan informasi kondisi terkini semuanya ada di sini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aduh, ini si Blacky kok nyampe atas? Kok bisa naik dia ya? Terakhir buat teman-teman saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa kita tahun ini diberikan keberkahan ya, kemudahan, kesehatan selalu dan keselamatan ya, sehingga kita kembali fitri nanti di hari raya Idul Fitri. Dan buat teman-teman, infonya untuk mancing di bulan Ramadan, bisa jadi ini saya off dulu ya, nanti mancing lagi di setelah lebaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.